Gendong Rayansa yang lagi terlelap tidur, Rita Amelia berikan pesan haru ini untuk sang cucu tersayang. Auto banjir komentar. Dikutip dari grid.co.id, pasangan artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tengah bergembira hati karena kelahiran anak mereka. Raffi dan Nagita dikabarkan telah dikaruniai anak kedua pada hari Jumat 26 November 2021. Diketahui bahwa Nagita Slavina menjalani operasi sesar dalam persalinan keduanya ini. Bobot anak Nagita dan Raffi yang bernama Rayansa Malik Ahmad itu seberat 3,1 kg dengan panjang 48 cm. Kelahiran Rayansa ini disambut hangat oleh keluarga dan sahabat. Salah satunya adalah sang nenek dari pihak Nagita, Rita Amelia. Sosok yang akrab disapa Tita ini mengunggah momen dirinya mengasuh sang cucu. Dilansir dari grid.co.id dari akun Instagram Rita Amelia, Rita Amelia membagikan potret dirinya yang tengah menggendong Rayansa. Tampak Rayansa yang terlelap dalam dekapan Rita Amelia. Lewat kolom caption, ibunda Nagita Slavina ini memberikan pesan dan harapan ke sang cucu. Melihat Rayansa tidur pulas di pelukan Tita, Tita jadi merasa bahagia ketika pangeran kecil Tita nyaman bersama Tita. Teruntuk Rayansa, semoga ketika Rayansa dewasa nanti, Rayansa bisa menjadi laki-laki bijaksana dan kuat untuk melindungi mama papa dan Aa Rafathar. Sayang Tita untuk Rayansa sepanjang masa, tulis Rita. Warganet pun tak ketinggalan memberikan komentar. Pemandangan indah di SCBD Tita bersama Rayansa, tulis akun @abelia. Love sekebon untuk Rayansa, tulis akun Sydney. Terima kasih Tita sudah jadi nenek terbaik untuk Rayansa, tulis akun Olivia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.